Sosok Azizah Salsha, istri Pratama Arhan, diduga selingkuh, anak seorang anggota DPR. Gosip panas perselingkuhan Azizah Salsha dengan mantan pacar Rachel Fenya, Salim Naudra. Gosip yang beredar begitu panas hingga menyeret berbagai sosok selebritas Indonesia, termasuk sang ayah dari Azizah Salsha yang disorot. Istri Pratama Arhan, Azizah Salsha alias Zize, dikabarkan melakukan perselingkuhan dengan Salim Naudra. Wanita yang akrab disapa Zize Kraliharan 21 Oktober 2003 memiliki nama lengkap Nurul Azizah Rosiade. Untuk diketahui, Azizah Salsha adalah anak dari pasangan suami istri bernama Andre Rosiade dan Nurul Anastasia. Diberitakan, pemain timnas sepak bola Indonesia Pratama Arhan menikahi Azizah Salsha pada Minggu, 20 Agustus 2023 di Masjid Indonesia, Tokyo, Jepang. Azizah Salsha kerap kali mengunggah berbagai macam konten yang tengah ramai, mulai dari kesehariannya, pakaian yang sedang ia kenakan, hingga berbagai hal lainnya selayaknya artis TikTok. Karir Azizah Salsha sendiri semakin melejit usai menikah dengan Arhan Pratama. Terutama profesinya sebagai selebgram dengan pengikut di Instagram mencapai 5,3 juta unit dan lebih dari 3,4 juta pengikut di TikTok. Ia memiliki hobi dalam bermain golf, ia juga kerap kali membagikan kesehariannya dalam olahraga tersebut kepada para pengikutnya. Selain itu, wanita yang biasa dipanggil Zize ini juga sering membagikan konten bersama dengan teman-temannya. Beberapa nama dari teman yang ia miliki juga terdapat di sesama kalangan artis seperti Devano Danendra, Yoriko Angelin, hingga Jennifer Chopin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.